1 sampai level 5. Tapi kalau usaha sendirian kayaknya sepi, gimana gitu ya. Oke, Ustadz minta anak-anak sains yang sudah level 6. Gak boleh, 3 orang, 4 orang maju. Yang sudah level 6, anak sains tahun lalu, yang sekarang sudah level 6. Ini sendirian ini ya, anak. Oh boleh, yang cowoknya kayaknya, yang berbuatnya. Gak apa-apa, Kayla atau Aksa atau siapa tuh yang kemarin, Ethical Science. Udah. Ini udah alumni ya, udah gak bakal ikut lagi. Minjem. Ya? Ayo. Keman. Biar rame. Baik. Ustadz akan menunjukkan ke kalian, mudah-mudahan berhasil. Bahaya kalau gak berhasil. Mudah-mudahan berhasil dan mudah-mudahan kalian suka akan pertunjukannya. Oke. Boleh Kak Ila sini. Oke, Ustadz punya beberapa peralatan. Ada gunting. Hati-hati ya, karena ini benda tajam, jadi harus hati-hati. Terus juga ada ada cuka. Walaupun masih ada mereknya, ini bukan promo ya. Karena tidak disponsori. Lanjut, ada corong. Lanjut, ada baking powder atau dikenal dengan baking soda. Kombay. Terus juga ada baking sodanya, kita punya dua. Terus kita juga punya pompa angin. Satu aja yang besar, ini yang besar. Ini yang besar. Oke. Sekarang, nah karena sudah ada tim sains yang dulu ikutan sains level 6. Coba sekarang, ayo Ustadz bagi tugas. Sekarang isi balonnya dengan baking powder, isi. Kita komen, nanti kita komen, ada lagi plusnya. Ya, kita komen. Diperlihatkan, teman-temannya, kasih lihat ya. Kita masukkan, ya, baking sodanya ke dalam dua botol, masukkan semuanya. Ya, kita lihat. Buka aja, gak usah takut-takut. Kalau kurang masuk, nanti bisa di... Iya. Masih baru nih ya. Nah, apa? Pelan-pelan nih. Dikusuk-kusuk pagi ini biar masuk. Oke, perhatikan semuanya. Kalau sampai lengah sedikit, nanti nggak tahu apa yang akan terjadi. Jadi harus fokus terus. Insya Allah barang-barangnya barang ramah lingkungan. Artinya tidak berbahaya, jadi aman saja. Oke, sudah dua botol dimasukkan? Sudah dua botol dimasukkan? Oke, kalau sudah, berikutnya tolong dibuka tutup cukanya. Ya. Oke. Ya, kita langsung saja ke cukanya. Nah, di dalam ini ada air cuka, cuka makanan ya, jadi aman juga, bahkan bisa dikonsumsi. Oke, kita masukkan ya, mulut botol ke mulut. Tapi bagaimana kalau sudah kita lilitkan dengan lakban? Apa yang akan terjadi? Ya, bolanya lebih bisa stabil dalam memantul. Ya. Ada yang tahu kenapa? Ya, karena lakban. Sini nak, coba di sini balonnya. Ya, jadi lakban yang dililitkan di balon bisa menstabilkan tekanan udara yang ada di dalam balon tersebut. Jadi akibatnya kita bisa melempar seperti bola biasanya. Ya, lebih kuat lemparannya, lebih bagus pantulannya daripada hanya sekedar balon. Ya, itulah dua eksperimen sains yang Ustadz peragakan. Yang pertama, balon bisa mengembang dengan campuran cuka dan baking soda. Yang kedua, balon bisa memantul dengan kuat karena dililit oleh lakban di sekelilingnya.
seperti itu. Baik, itu saja yang dapat Ustaz sampaikan di Eskul Science. Jika kalian ingin pertunjukan lainnya di Eskul Science, silakan bergabung di Eskul Science level 1 sampai 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.